Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkel Logika mencoba untuk membuat alat pengganti tripod untuk mengambil video dengan posisi gambar atau video di bawah, jadi dari atas ke bawah. Alat ini dirancang agar bisa dipakai secara vertikal, horizontal, ataupun atas ke bawah. Karena pada saat kita menjelaskan sesuatu tanpa alat seperti ini akan sulit, gambar itu bisa goyang. Nah, ini kita tunjukkan bisa juga mengambil gambar untuk berputar. Nah, jadi saya pakai alat bekas ini, bisa Anda lihat sendiri di mana alat ini berat supaya tidak terpelintir atau jatuh handphone kita. Ada yang kita las, ada juga yang dibaut. Nah, ini bulatan ini gunanya untuk menyeimbangkan. Lalu yang berwarna hitam itu adalah untuk menaikkan dan menurunkan jarak kamera dengan objek. Nah, ini sementara karena ini hanya sebuah ide, saya ikat saja dengan karet. Nah, jadi kira-kira cara kerjanya seperti pada gambar ini. Semoga apa yang ide ini ada manfaatnya, bisa dikembangkan dan dibuat lebih rapi pengganti dari tripod untuk digunakan di atas meja. Alat ini juga bisa diletakkan di dalam studio mini, jadi tidak terlalu besar. Nah, jadi demikianlah, semoga informasi ide ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.